Oke, kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Christophin. Dan kali ini kita lanjutkan game Kingdom Two Crowns kita kali ini. Dan sekarang kita memasuki episode yang kesekian, kawan-kawan. Dan kita sudah berada di pulau yang ketiga. Oke, dan sekarang tugas kita adalah mau memajukan kembali atau membangun kembali kerajaan kita di pulau yang baru ini, kawan-kawan. Dan sekarang tunggangan kita bukan kuda lagi, melainkan rusa. Kalau nggak salah di episode sebelumnya, kawan-kawan, kita ini mulai menunggangi rusa ini. Oke, seperti biasa, kita perluas dulu, ya kan? Biar nanti kita bisa mengupgrade. Ada yang bisa nyetor nggak? Nyetor di sini nyetor nggak? Ya, nggak ada nyetor, weh. Bah, setorlah. Nih. Tebangi pohon ini, cepat. Nih, tebangi. Oke. Dan kita coba ke sini, kawan-kawan. Untuk, baru aja aku mau nyari orang untuk direkrut. Udah ada minionnya. Dan di sini, kawan-kawan, ini rusa. Ini rusa ini, dia lebih cepat larinya daripada kuda. Nenek ini, ha. Karena kan di sekali melangkah itu jaraknya jauh, kawan-kawan. Bukan kayak kuda. Bentar, itu minion sebelah sana gimana? Udah mati nggak? Sebentar, yang sebelah sana udah mati semua nggak? Kita masih kekurangan orang ya. Nah, ini kalau prajurit ini, yang dibawa ini pakai baju hijau, hitam ini, udah kita rekrut dari ini, kawan-kawan. Kita rekrut. Ketika ini kita bawa lah pokoknya dari pulau kita sebelumnya. Sebentar ya. Ini clean gini kek. Oke, ini yang ada di kantong ini kita simpen dulu. Ini kan mantap nih. Nah, kerja kawan. Nah, kau kerja lagi. Coba kita ke sana ya kawan-kawan, dia mau tahu ada peti, entah peti diamond atau peti apa. Oh, ini mancing ya. Supaya rusanya mau ngikut kita, kawan-kawan. Sebentar ya, sebentar. Oh, ini kayaknya harus kita hancurkan dulu nih portalnya nih. Berarti kita harus banyak-banyak ngerekrut manusia-manusia. Oh, mau ngapain kelinci dia? Ini nah, mantap. Soalnya tempat kita, perkemahan kita ini sampai ke portal itu sangat dekat, kawan-kawan. Berarti kita harus ini dulu. Harus memantapkan dulu anggota-anggota kita nih biar nanti si itunya bisa hancur portal-portalnya. Coba kita ke kanan ya. Kita pelan dulu lah, pelan. Jalan dulu ya kan. Atur nafas. Ternapas dulu ya kan. Ini belum bisa karena duit kita masih kurang, kawan-kawan. Ini kuda kita ya? Atau oke. Mungkin itu kuda baru. Jadi dia larinya lebih cepat kayaknya ya. Oke, kita dapat duit sini, guys. Kita dapat duit di sini. Oke, berarti kita harus nyari diamond nih. Diamond-nya di mana? Itu soalnya ada kuda, guys. Dan kemungkinan ku bisa dikatakan... Oh. Ayo. Bentar, sebelum itu... Ya, nggak mau ikut dia ya. Biar kita inikan dulu nih kuda-kuda. Apa ya? Kok kuda lagi rusa-rusa ini ke camp kita. Biar apa namanya? Biar jadi santapan untuk kita, kawan-kawan. Biar makin banyak apa kita. Apa namanya itu? Duit kita. Sini. Nggak mau ikut. Betul. Yakin nggak mau ikut? Sini yuk, sebentar. Yuk, sini yuk. Lari, cepat. Wahai rusa-rusaku. Kita pancing dulu mereka ke camp kita, kawan-kawan. Ayo sini, rusa-rusaku. Semuanya, mas, satu ekor lagi tadi mana? Oh, udah, empat rupanya sini. Ayo, sini. Sini, wahai rusa-rusaku. Ayo. Jalan santai kita, ayo ikuti aku. Ikuti abang di sini.
Kita pelan-pelan aja, guys. Kita pancing rusanya masuk ke camp kita biar diserbu sama archer kita. Ayo sini sini. Ayo sini rusa-rusa masuk, masuk sini masuk. 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 Eh, nggak ada mau mana nih? Mana lah? Ba. Eh, ini rusanya udah masuk loh. Ini rusanya udah masuk. Mana lah ini? Waduh, kacau kita. Panah ini. Iya. Kenapa nggak ada yang mau mana? Panah lah ini. Wih. Aku udah mancing rusanya ke sini, masa nggak aku panah? Oke, baru dapat satu. Nice. Cepat, sini. Nah, lagi. Oke, gitu kayak dari tadi. Kalian mau ngapain ini? Susah kali kalian. Oke, guys, sebentar. Kalau begitu, mari kita coba untuk ini. Ganti kendaraan kita. Kita ganti dengan kuda. Soalnya kita sudah punya diamond di sini, kawan-kawan. Cepat ambil koin ya. Ha, sana kau kerja kau. Ya kan, dan kemungkinan bisa jadi itu kudanya lebih cepat daripada rusa ini, kawan-kawan. Dan lebih cepat daripada kuda kita sebelumnya. Ha, ini dia kan. Salah. Ah. Terus? Cara gantinya gimana? Oh, mesti pakai koin lagi ya. Oke lah, kalau begitu bentar dulu ya kuda ya. Bentar, kita telusuri dulu sini kawan-kawan, ada sesuatu yang bisa kita ini kan di sini. Itu udah portal. Baliklah. Rusa kita udah ngos-ngosan ini. Oke, sebentar ya kuda, kalau begitu aku nyari duit dulu ya. Kudanya harus disobok lagi pakai ini, pakai duit biar bisa kita pakai, bisa kita tunggangi kudanya. Mana kudanya tadi? Oh, itu dia. Kan lebih gagah kudanya kan daripada kuda kita yang pertama kan. Mudah-mudahan ini nafasnya lebih panjang lah nih kuda ini. Kita butuh 4 koin ya. Kita butuh 4 koin. Dapat 2. Oke, ini kita tunggu aja kawan-kawan di sini. Si penebang ini ya kan. Cepat. Udah kah? Udah cocok kah? Kurang satu lagi, weh. Oke, bentar. Cepat tebang. Tebang pohonnya, berganti kendaraan kita. Nice. Kuda, aku padamu. Oke. Tapi kayaknya lebih kencang rusa itulah kawan-kawan. Karena langkahnya dia itu jarak langkahnya lebih jauh daripada ini, daripada kuda. Tapi mudah-mudahan ini nafasnya lebih kencang lah, lebih panjang daripada kuda kita sebelumnya dan daripada si rusa itu kawan-kawan. Oke, sebentar. Kita harus ini dulu lagi kawan-kawan. Minta bah. Gak ada yang nyeter, weh. Aku gak ada uang lagi nih, loh. Gak ada yang nyeter mereka. Apa nih? Wah, kacau, bah. Makin susah rupanya, weh. Bentar, itu belum selesai ya? Yang tukang ini ya? Apa namanya? Berkebun. Matikan. Oke, nice. Oke. Bentar. Kita harus bijak dulu kawan-kawan. Apa yang harus kita lakukan? Sebentar. Coba kita. Ini dia gimana nih? Udah ada kah setoran? Belum ada, cuy. Mana ya?
Di sebelah kiri ini gimana? Kita sebenarnya bisa lihat portal dari portal minion itu, tapi aku takutnya, ya kan? Kita kejadian kayak yang di episode keberapa itu ya? Nggak bisa balik kita. Takut aku. Game over pula, nanti dibalikkan pula kita ke pulau pertama lagi. Capek cuy. Mana lah ini manusia-manusia ini? Ayo lah Archer. Udah pohon-pohon ini adalah kita suruh mereka tebang cuy. Biar ini apa namanya? Biar dari situ aja duit kita. Mereka belum ada yang ngasih. Ini masih banyak nih loh orang yang masih nganggur. Yang berkebun itu mana? Belum panen dia. Masih dikit ya kayak anggota kita ya. Ini gimana? Apakah mereka sudah ini? Oke, lumayan, lumayan. Ini kita taruh. Ini kita suruh mereka ini juga. Oh, kita bisa balik lagi pakai rusa kawan-kawan. Tapi nanti aja lah itu. Ini kenapa nggak ditebang? Padahal aku udah tandai. Pekerja kita kemana semua? Aku nggak ada nampaknya. Oke, ada 2 koin lumayan. Baru dapat 1 cuy. Oke. Kalau begitu, aku suruhlah mereka untuk ini kawan-kawan. Ayo cepat-cepat, siapa cepat dia dapat. Oke, nice. Biar ini. Ini kayaknya perlu kita upgrade lah ini. Biar, aduh, kurang duit kita nih. Masih dikit cuy. Maksudnya berlebih luas lagi kebunnya kan. Biar nanti pun kelihatannya terenak, dapat duit banyak. Masih kurang duit kita. Apalagi kita suruh ya. Kita kan udah mempunyai beberapa rekrutan ini kan. Kita suruh panah aja lagi ya. Panah. Ini 1. Itu 2. Ini tukang ini mana? Kok nggak nampak dari tadi? Hah? Ini terbengkalai. Oh bentar. Apakah mereka ini kawan-kawan? Kena rampok sama minion. Makanya gak ada lagi tukang itunya. Tukang ngebangun. Coba bentar dulu ya. Aku rekrut dulu ya manusia di sini ya. Nah. Iya kayaknya itu kawan-kawan. Mereka kena rampok sama minion. Makanya kok bisa jadi banyak anggota kita yang nganggur. Mungkin gara-gara itu dirampok sama minion, jadi mereka nggak punya apa-apa. Nah, soalnya ini mana ini? Yang kita butuhkan tak ada. Oh, makin kacau kita ini, wih. Makin kacau kita ini, wih. Makin kacau kita ini, wih. Makin susah ya. Makin susah ya. Wah, kacau bah, makin susah nih weh. Oke lah, kalau gitu kita harus banyak-banyak lah ini untuk ini. Rekrut pemain ini. Rekrut anggota, waduh, kacau kita nih. Makin lama makin banyak minion yang ini, yang ngejar kita, yang mencoba menghancurkan kita. Nah, ada lagi kan di depan sana kan? 2 orang kan? Ini 1, ini 2. Waduh, kalau gini gimana kita mau maju nih? Pulau ketiga kok susah ya? Setoran, setoran, setoran. Nggak ada mau nyuter dong. Yang ini cepatlah. Yang apa namanya? Sabit, 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 sabit. Nah, yang ini. Aku butuh duit nih. Berapa gitu biar maju. Gini kan mantap ini kan. Sa, katanya kan.
Kita ini upgrade. Apalagi ya? Kita rekrut orang lagi ya kawan-kawan ya. Kita suruh mereka untuk ini ya, untuk jadi ini ya, apa namanya? Untuk jadi apa namanya? Apa sih namanya itu? Untuk jadi ini pemalu-pemalu. Soalnya apa kita udah hilang semua. Kayaknya dirampok sama itu, sama minion. Berapa koin kita? Satu ya? Cuma satu cuy. Sabar ya pak ya. Aku nyari duit lagi ya. Dari tadi kita belum melihat kuda kita ini capek ya kawan-kawan ya. Berarti ini nafasnya lebih panjang dia daripada rusa ini, daripada kuda kita sebelumnya. Ini mau kemana orang ini? Cepat di upgrade. Aku nggak tahu gunanya untuk apa. Ini dong pohon ini. Nggak dari tadi. Nice. Ya kan? Oke guys. Sekarang. Ini kita upgrade. Waduh, banyak sih banyak. Sekarang kita rekrut lagi kawan-kawan. Untuk kita panggil mereka sebagai pemalu kita. Soalnya tukang kita sudah semakin dikit kawan-kawan. Ayo balik. Ada minion guys. Ada minion. Cepat kau dirampok lagi nanti. Oke. Mantap. Ajar lagi. Yang pakai topeng ini susah kali ngajak kalahkannya. Kacau kita. Udah selesai kah? Kacau kali, bah. Makin ganas minionnya, bah. Di sini kita berarti harus hemat-hemat, kawan-kawan. Harus pintar-pintar ngatur uang ini. Soalnya pulau ketiga ini lebih susah. Pulau pertama, pulau kedua gampang nyari duitnya. Ini pulau ketiga ini susah, kawan-kawan. Dan jumlah minion yang menyerang kerajaan kita makin banyak. Jadi kita harus hati-hati nih. Harus pintar-pintar kelola duit. Udah hari ke-30. Hah? 38 udah? Ih, nggak terasa, cuy. 38. Nggak terasa. Ini kita upgrade langsung lah. Biar apa dia? Biar lebih kokoh itunya. Pertahanan kita. Ini gimana? Ada duit? Oke, lumayan ya. Lumayan ya, guys ya. Oke. Kita suruh mereka ini aja lah kawan-kawan. Pemana dua. Udah. Baru ini kita suruh mereka ini. Oke, upgrade lah itu. Ini belum ada nyetor. Pemana kita di sini dikit kali ya. Mana setor? Setor? Mak, gak ada setoran dong. Weh, kok miskin kali kita nih? Gak ada yang mau nyetor. Ada satu pun orang nyetor cuma satu koinnya. Ba. Aku pengen kesana guys. Tapi aku takut. Kayaknya satu-satunya cara biar aman kita hancurkan dulu lah portalnya itu. Oke. Sudah gak terasa ya, rupanya di hari ke-38 ya. Ntar lagi 40. Gak terasa cuy. Kacau kita. Men-challenge diri sampai hari ke-100. Tapi belum ada perkembangan. Helah, kacau kita nih. Ini masih ada yang nganggur ini kan. Ini sekarang daerah kita lebih panjang ke kanan daripada ke kiri kawan-kawan. Ini kayaknya harus kita upgrade lah kawan-kawan.
ya kurang duit kita, biar ininya lebih panjang gitu loh, lebih luas itu daerah untuk cocok tanamnya, biar uang yang kita hasilkan pun lebih banyak. Ini kita minta setoran dulu lah sama mereka ini, woi. Ih banyak cuy. Mana lagi di sini yang bisa kita upgrade apa ini? Kita upgrade. Ini kita suruh mereka potong lah. Ini potong. Oke, sekarang kita luaskan dulu daerah yang untuk berkebun kawan-kawan. Ini kita masih cukup kan uang kita kan? Untuk ngapain berkebun itu kan? Itu sengaja aku dari upgrade tempat archer itu biar nanti yang jaga di situ ada dua orang kawan-kawan. Oke, nice. Sip. Dan sekarang kita akan apa ya? Kita akan nyuruh satu lagi kawan-kawan untuk ini. Ya kan? Sini setoran. Iya. Setoran. Iya, tak ada. Ba-ba-ba. Setoran. Kita upgrade dulu nih. Kurang duit. Waduh. Yang pakai topeng ini bahaya kali. Weh, tolonglah weh. Tolonglah. Kita kurang pemana ini betul-betulan harus ini ya kawan-kawannya pemana ya. Oke lah kalau begitu. Pemana lah dulu kita utamakan. Satu, dua, cepat kalian wahai. Jangan pemalas. Jangan malas jadi manusia. Ke kiri dong. Ke kanan udah banyak itu manusianya. Apalagi nih ya. Ya habis dulu gitu weh. Ding 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 ding. 2.39 gak terasa weh. Bentar ya. Aku mau merekrut lagi kawan-kawan. Sebentar lagi kita udahan ya. Ini di pulau ketiga ini kita harus pakai otak beneran ini. Kalau di pulau pertama, pulau kedua, kita main itu aja, main apa namanya, upgrade, rekrut, karena nyari duitnya gampang. Di sini udah mulai susah di pulau ketiga, dan jumlah kelincinya pun, jumlah binatang yang untuk diburu pun semakin lama makin sedikit kawan-kawan. Beda sama di pulau pertama sama pulau kedua. Kalau pulau pertama, pulau kedua jumlah apanya itu masih banyak, jumlah itunya apa namanya, jumlah hewannya. Makanya archer di pulau 1 sama pulau kedua itu gampang nyari duitnya. Sebentar, ini. Oke, nice. Oke. Kayaknya kita upgrade dulu ya kawan-kawannya, baru kita rekrut lagi ya. Bentar, aku masih ini dulu. Masih mikir mau apa lagi, step selanjutnya apa. Oke guys, bentar. Masih menunggu ini mereka, siap dulu. Jadi, oke. Dan sekarang, what? Ini upgrade, berpertahanan, makin mantap. Ini kita inikan. Kayaknya kita rekrut aja lah ya. Biar kita perbanyak archer kita. Nah. Ya kan? Biar kita perbanyak archer kita. Soalnya archer kita sini dikit kali. Ini berapa? Nanti dulu lah. Kita butuh archer dulu kawan-kawan. Karena archer kita sangat sedikit. Ini aja kapal belum kita ini kan. Oke, mana tukang kebunnya mana? Masih dikit loh. Nggak sebanyak yang sebelumnya. Mana mereka? Wih, orang yang baru rekrut. 1, 2, 3, 4,
5. Dan sekarang mari kita rekrut lagi kawan-kawan sebelah kiri. Ada minion. Nah, biar untuk menghambat mereka. Oh, nggak bisa ya. Mesti di-upgrade dulu ya sama tukangnya ya. Nice. Gini kan enak, banyak archernya. Pertahanan kita kan jadi lebih mantap, habis kalian semua. Yang bertopeng ini yang susah kali dia apa dihajar, mak. Duit kita dicuri, Oke. Kita upgrade lagi, upgrade. Kita rekrut lagi kawan-kawan. Manusia-manusianya. Kita taruh mereka jadi itu. Jadi archer. Ini duitnya, itu ambil. Dan kuda kita belum ada sesak napas dari tadi. Kita sudah memasuki hari yang ke berapa nih, Wi? Hari ke berapa nih? Aku nggak tahu angka Romawi berapa itu, mak, banyak duit kita. Gini, kek, kan mantap. Jadi aku bisa ini, ya kan? Nah, ini kalian 1, 2, dah. Ini lagi 1, 2, 3. Baru ini lagi, nah 1, udah cukup lah itu. Siapa belum kerja-kerja ini, nah. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Jadi kita akan melanjutkan di next episode. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Saya Kevin Christopher dari channel Christopher pamit. Sampai jumpa kawan-kawan. Dadah.